Folks, to kick things off, we have a very special performance by Jiwa Artspace and led by our very, very special guest and friend. 54 years old, he defies age, 3 times world natural bodybuilding champion, lifetime natural athlete, celebrity, successful businessman and entrepreneur. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Jiwa team and our special guest, Mr. Ali Ryan. Halo teman-teman, salam sejahtera. Saya Adi Rai. Saya seorang atlet binaraga di Indonesia. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih bisa bekerja sama dengan Jiwa Artspace ya. Kebetulan episodenya Kebo Iwo, saya mencoba mengkombinasikan antara tarian dan juga mungkin seni olahraga, dalam hal ini yaitu binaraga, di mana harapannya ini paling tidak hanya menjadi satu karya seni yang baik, tapi di sisi lain yang mungkin kalau dari saya pribadi yang paling utama adalah lebih kepada mudah-mudahan saya bisa sedikit memotivasi masyarakat khususnya untuk punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, karena saya selalu beranggapan bahwa sehat itu bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa kita raih. Sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi untuk bisa menikmati hidup dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya rasa keindahan dalam berkesenian, keindahan dalam berolahraga, keindahan dengan kedekatan dengan alam diterjemahkan di dalam tarian karya dari Bli Bagas ini. Mudah-mudahan karya ini bisa diterima baik oleh masyarakat.
saya Bagas Karayana sebagai creative production dalam Blue Art Space bersama Bli Adirai, binaraga kita di Indonesia. Ya, halo teman-teman. Ya, kebetulan kita membuat suatu proses bersama Bli Adirai untuk di acara ICN Indonesia. Kejuaraan binaraga internasional natural dunia. Iya. Ya, ICN dari singkatannya I Compete Natural. Iya, itu nama federasi organisasinya. Iya. Di Bali kebetulan kali ini pesertanya ada kurang lebih 10 negara sih. Iya. Berarti 10 negara dari mana aja? Australia. Ya, Australia, New Zealand, ya yang dekat-dekat dari India, dari Ceko. Lalu dari Indonesia, udah pasti dari Jepang. Ada dari mungkin ada dari beberapa negara yang dari Eropa kalau nggak salah. Cina ikut juga. Cina nggak ada tapi ada sih dari kalau nggak salah Taipei ya. Tadi tak lihat soalnya. Ada ya. Iya. Oke. Ini jadi pengalaman baru ya juga. Siapa tahu juga ya kalau teman-teman tahu nanti malah juga membuat ya kontribusi juga sumbangan kepada dunia binaraga juga. Iya, betul. Untuk nggak semata-mata tiap kali bikin pertandingan juga ya itu aja ya. Gitu ya. Bosan kan orangnya, kadang-kadang senang juga kalau melibatkan seni, tapi dengan tentunya dikelola atau ditangani dengan baik gitu, sehingga jadi menarik. Karena juga nggak mau ntar pas kesenian jadi binaraganya hilang gitu, ya. Atau kebalikannya nanti seninya nanti malah jadi keganggu, jadi kok jelek banget seninya gitu dan sebagainya. Tapi yang terjadi hari ini saya bersyukur, dalam arti makanya itu yang disebut yang namanya kolaborasi. Sebenarnya konsep daripada kompetisi dari katanya itu sebenarnya adalah berkonspirasi atau berkolaborasi bersama untuk maju bersama, sebenarnya itu konsep daripada kompetisi gitu ya. Nah jadi ini juga sama, kita sama-sama gitu mau improve, mau lebih baik dari sebelumnya sebagai seorang seniman, sebagai seorang olahragawan, tapi akhirnya pertemuan kita menjadi sebuah kolaborasi yang kalau istilahnya orang bilang namanya win-win situasi gitu. Jadi dua-duanya menang gitu. Dalam sebuah suatu kesan yang sangat berharga bagi kita di Jiwa Art Space, yaitu di mana kita bisa kolaborasi bersama binaraga yang begitu sangat luar biasa namanya di dunia, yaitu Bli Adirai. Saya sangat berharga banget bisa kolaborasi bersama beliau dengan membuat suatu identitas sebuah karya yang berjudul Kebo Iwo. Semoga karya ini menjadi suatu inspirasi bagi masyarakat Indonesia khususnya di mata dunia nanti ya. Semoga ya. Ya, semoga.